Kita start OTW dari Pelabuhan Ratu. 30 menit pertama kita berhenti di loji karena kita salpok lihat pemandangannya bagus banget gak sih? Ya, di sana kita foto-foto dan lanjut perjalanan. Oh iya, kita transit ke kantor polisi simpenan, ikut pipis guys, kebelet. Di daerah Waluran, kita mampir ke desa wisata Hanjeli. Orang Sukabumi ada yang pernah mampir ke sini? Pas sampai wilayah Surade, kita berencana untuk berkunjung ke Museum Megalodon. Tapi sayangnya kita salah jalan, malah lanjut ke jalan ke ujung genteng. Awalnya kita mau ke pantai Karanggantungan, tapi entah bagaimana kita melewatkan jalan menuju pantai tersebut. Sesampainya di ujung genteng, kita disambut oleh sapi-sapi yang sedang nongkrong di pinggir pantai. Fun fact, entah kenapa ketika liburan tuh segala objek yang kita lihat itu menjadi menarik banget, termasuk sapi-sapi ini. Nggak tahu kenapa kayak menarik aja gitu, kita foto-foto di sini. Kenapa kalian lucu banget nongkrong-nongkrong di sini, kayak ngapain guys? Hey, lucu banget. Ini bener, aja mau foto. Kali ini kita mau ngasih makan sapi-sapi, oke? Ini sapi yang pertama yang akan kita kasih makan. Yummy. Yang belakang nggak jealous nih? Oh iya, jealous deh. Makannya kok. Setelah bersuap foto bersama sapi, kita lanjut cari penginapan. Ini rekomendasi dari salah satu teman aku yang ada di ujung genteng, Nuansa, Pondok Nuansa. Kalian search aja ya, lumayan bagus kok di sini. Setelah check-in, kita lanjut perjalanan ke Pantai Pangumbahan. Ya, kita mau lihat konservasi penyu di sini. Halo. Halo. Siang ini kita ada di mana? Di tempat konservasi penyu Pantai Pangumbahan. Ya, jadi sekarang kita mau explore penyu-penyu yang ada di sini, tempat konservasinya. Oke. See you. Padahal tidak ada sesuatu yang aneh. Apa bedanya sama pantai di Pelabuhan Ratu? Hamparan pasir. Bedanya dengan Pantai Pelabuhan Ratu itu ternyata tidak ada sampah di sini, guys. Bersih banget. Bersih. Mungkin karena di latar. Dari Pantai Pangumbahan kita lanjut ke Pantai Cibuaya. Kecewa banget, gak ada buayanya guys. Kita lanjut perjalanan ke Pantai Batu Panganten. Wah, jalannya jug-jug-jug-jug, tapi lihat pemandangan di sini ada banyak sapi-sapi yang lagi makan sore. Karena faktor cuaca di sini juga kita mampir sebentar dan langsung pulang karena hujan gerimis. Next, kita mampir ke Moana Beach Cafe. Pada maghrib kita stay depan pantai melihat awan-awan yang berwarna
biru kemerah-merahan. Okay, maybe just it, perjalanan seharian di ujung genteng. Thanks for your best attention. See you in next video and bye. Wassalamualaikum.